kembali lagi bersama gue, si Meow Aw. Langsung saja, kita akan melanjutkan gameplay I Am Fish. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil menamatkan game I Am Fish ya teman-teman. Dan masih ada satu level bonus lagi yang bisa kita selesaikan di episode kali ini. Tetapi kita berteori aja terlebih dahulu ya teman-teman. Karena sebelumnya, sebelum game I Am Fish yang satu ini kan kita mainin I Am Bread ya guys. Dan setelah itu roti tersebut dimakan oleh si para ikan ini sehingga mereka pintar teman-teman. Dan mereka berencana untuk bertemu lagi dan berhasil. Habis itu roti tersebut sisanya dimakan sama burung teman-teman. Apakah next gamenya akan menjadi I Am Bird yang dimana kita akan bermain sebagai burung yang pintar? Ya kita tunggu saja ya teman-teman untuk game-game yang seru dari developer dari game I Am Fish yang satu ini. Dan yuk langsung saja kita akan melanjutkan gameplay I Am Fish yang satu ini di bonus level. Ulala, seperti apakah bonus levelnya? Let's go. Wih, kita lagi ada di luar angkasa. Oh my god, beneran dong lagi ada di luar angkasa ini guys. Kok bisa? Bukannya di episode pas kita tamat mereka sudah berenang bebas ya teman-teman? Buminya berputar. Eh, tunggu dulu. Ini bumi beneran atau planet apa ini guys? Planet bocil kematian. Walah. Oke, guys, yuk langsung kita cek aja terlebih dahulu ya. Wadadidaw, kita di luar angkasa teman-teman. Di luar angkasa airnya masih padat ya. Iya juga ya, teorinya gimana ya teman-teman kalau di luar angkasa? Soalnya setahu gue kan pernah lihat film luar angkasa gitu. Kalau misalnya ada liquid, maka dia akan ngambang gitu loh teman-teman. Tetapi di sini liquidnya jadi satu ya. Menarik sekali. Saya harus gimana ini? Gigit? Nggak bisa guys. Oke, coba gue ganti. Window. Oke, window. Ayo, coba kamu buka itu. Siapa tahu aja di dalam situ ada si obot ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Ya nggak bisa, kita buka. Oh, yang di sini. Ya ampun. Sore. Nah, apakah ada si? Nah, bener kan? Ada dia. Hello guys. Loh. Tunggu dulu. Oh, salah gue ya? Atau bener? Tunggu dulu. Kok gue bingung? Pokoknya ada sesuatu lah yang terbuka. Oh, ke dalam sini. Nah, akhirnya si Obot bertemu dengan si Widow dan juga Aco ya. Kadang-kadang gue kayak ke balik-balik gitu loh guys. I'm so sorry. Oke, kayaknya ini gue harus gigit. Terus. Buset, gak kelihatan. Oke, nice sekali. Obot pintar ya. Sekarang Obot coba maju lagi. Apakah akan bertemu dengan si Miawok? Saya juga tidak tahu guys. Gue harus gimana ini guys? Wow, ada kabel. Gimana kalau misalnya kita gigit kabelnya? Nggak bisa ya? Kayaknya yang merah-merah ini deh. Oke, coba. Bisa nggak? Kayaknya nggak bisa deh Miawok. Bisa dong. Siapa bilang nggak bisa? Hayo, bisa. Oke, ini juga bisa kah? Tapi apa yang terjadi ya teman-teman? Bisa. Oke, kalau begitu, oke window sudah selesai. Ayo kita ke sini. Oke, window bersatu dengan si Aco juga ya. Aco dan juga Obot. Nah, mereka bertiga sudah bersatu. Terus kita harus pakai ikan yang apa ini, guys? Tunggu ya, gua coba ke sini terlebih dahulu. Oh, aman kok. Saya memerlukan bantuannya si siapa namanya? Si Obot nih. Obot, ayo. Kamu harus gigit itu tuh, Obot. Oke. Aku akan gigit itu. Apa nih? Kayak pressure-pressure gitu ya, guys. Oke, coba dulu. Harus diapain kah? Apa itu? Ada sesuatu yang copot. Hey, coto mate kuda saik. Saya melihat ada sebuah roti yang bisa kita makan. Di luar angkasa juga ada roti ya. Nice banget. Ini kita harus masuk ke dalam sini. Oh iya dong, kita harus masuk ke dalam sini. Wow. Oh no, gua ada di mana nih teman-teman? Oh no. Tunggu dulu. Gua harus gimana nih? Walah, salah. Miawok. Ya, kita ngambang di udara. Gak boleh kayak begitu ya.
Ulang guys. Wah, gawat juga. Jadi kita benar-benar kayaknya harus ngarahin ya. Ini kan di luar angkasa, Mi. Oh, oke. Sorry. Aduh, susah nih, guys. Sebentar ya. Hap. Aduh. Sabar. Hap. Nice. Ayo. Ini mau ke atas atau ke bawah sih? Ayo. Nah. Udah. Sip. Jadi kita kasih pressure, teman-teman, supaya ini terbuka. Nah. Habis itu kita kan akan ke sini. Gimana caranya gua ke bawah? Itu ke bawah harus enggak ya? Kayaknya harus deh. Oke, coba ya, teman-teman. Gua harus ke sana kayaknya, guys. Atau gimana ini? Aduh. Bisa enggak ya, guys? Coba deh. Eh, salah. Ke bawah berenangnya, bukan ke atas. Tidak. ulang lagi. Ah, nyebelin. Ulang lagi, guys. Oh no. Oke, yuk. Bisa enggak? Duh, susah juga ya. Nah, gitu dong. Sip, sudah selesai. Sekarang ke bawah ya, Miao. Oh, ke bawah. Jangan ke atas lagi kayak tadi. Iya. Maaf. Upsi. Oke, guys. Kita coba lagi ya. Pokoknya gua mau ke bawah. Ke bawah. Nah, tuh kan berhasil. Mantap. Hey, ini Miao. Halo Miawok, apa kabar? Kamu ngapain di situ Miawok? Si Miawok dikunci gitu loh guys. Oh no. Oke, coba gua akan bebaskan terlebih dahulu si Miawok. Nyam. Oke, nice. Sudah. Sekarang Miawok gimana? Bisa? Oh, bisa di hati-hati. Nanti si piranhanya meningsoy lagi. Oke, kita harus gimana nih guys? Oh no. Ini nih. Yang warna merah, teman-teman. Yang warna merah. Apakah kita bisa berinteraksi atau pecahin? Mungkin. Gimana cara? Gimana? Oh, kebawahin. Nggak bisa ya? Coba. Dari jauh ya, teman-teman. Coba dari jauh terlebih dahulu. Kita maju dengan cepat. Bisa ternyata. Oh, nice. Berarti kita harus buat jalan ya. Buat si obot. Duh, kurang. Kureng. Oke. Sip. Wah, ini beda cerita sih teman-teman kalau di luar angkasa kayak gini. Oh, kayaknya itu tuh guys, ada tuas merah-merah ya. Kita harus ke sana. Oh, nice. Udah. Sekarang berarti gua harus pakai si obot ya kan? Terus kita ke sini terlebih dahulu. Sip, udah bisa. Terus gua harus turun ya. Turun. Nice. Aduh, terlalu turun. Gak, bisa. Bisa dong. Gua kirain gua gagal, guys. Oke. Okay. Nice sekali. Oke, okay, sekarang gua coba gigit ini bisa enggak? Nah, tuh kan bisa digigit, guys. Kebuka sendiri. Oke. Okay. Baguslah kalau gitu. Nice. Oke, okay, buka. Nah, oke, okay, kita ambil checkpoint dulu, guys. Bisa enggak? Aduh, ini deket banget. Gak bisa. Tunggu dulu. Miawok, sekarang giliran kamu ambil checkpoint. Oke. Oke, pas. Kita pecahin itu. Nice. Seru banget ya kalau di luar angkasa, guys. Sekarang gua harus ngapain? Oh. Gua harus pecahin yang di bawah. Oke. Nah, pecah juga yang di bawah. Terus, gua dorong, guys. Nah, bisa didorong ini. Ini ada checkpoint, guys. Nice. Wah, nemu roti nih. Oke, ambil dulu. Nice. Terus kayaknya gua harus bagaimana itu? Merah-merah. Ini ada merah-merah. Nggak mungkin. Tunggu dulu ya, teman-teman. Biarkan saya berpikir terlebih dahulu nih. Oh, ke atas sini. Kayaknya ke atas sini deh. Ya nggak sih? Tuh. Oh, nggak bisa? Atau bisa ini? Oh, nggak bisa. Gue dorong ke atas nggak bisa, guys. Terus gue harus bagaimana? Tunggu dulu ya. Saya tidak tahu nih, teman-teman, harus seperti apa. Oh, itu. Di sini juga ada sih. Nah,
Apakah yang di sini bisa? Ah, nggak bisa juga, guys. Kita bener-bener nggak bisa dorong ke atas ya. Kayaknya itu ada jalannya sih. Cuma, oh, tuh kalian lihat teman-teman. Gua harus buka itu. Tunggu dulu. Nah. Aduh. Bisa nggak ya? Coba deh. Nice. Gua harus ke bawah kan tadi? Ya, betul sekali. Ke bawah terus. Nice. Nah, ketutup. Oh no. Miawok, ketutup. Ya, gua harus gimana dong kalau ketutup? Ya guys, ini ketutup ternyata. Gimana caranya gua buka? Oh no. Obat. Obat. Oh, bisa kita buka, guys. Nah, mantap. Sudah terbuka. Aduh, plannya harus bagaimana ya? Ini kan ada merah-merah, teman-teman. Apakah gua harus masukin merah-merah ini ke bawah situ ya? Bisa jadi sih. Atau jangan-jangan, ya kan? Oh, itu ada gelembung juga di situ, guys. Wah, ini susah. Ini susah, guys. Heh, ketutup lagi. Oh no. Miawok, tolong buka. Oke. Oke, gue udah mulai ngerti, guys, harus ngapain. Jadi pertama-tama gue buka pintu ini terlebih dahulu. Nah, dengan harapan si obot ini bisa ke depan sana. Nice. Whoopsie. Nah, tuh kan. Terus kita harus benar-benar lurus banget sama yang di sana tuh, guys. Bisa atau tidak gue juga nggak tahu. Oke. Gue akan ke bawah dikit. Enggak. Ke atas dikit deh. Dah. Lurus terus. Come on. Salah. Jadi ngambang. Respawn lagi. Oh, semuanya di sini. Oke. Harusnya memang gua bawa semuanya ya. Katanya berteman, Miaw-au. Kamu ninggalin kami di belakang. Maaf. Gua kan lagi ngeraba-raba ini stage-nya kayak gimana gitu loh. Bisa guys. Ah, nice. Sekarang gua akan ke depan sini. Oke, mantap. Oke, nice. Bisa. Ke atas sana, guys. Oke, berenang ke atas. Come on, bisa. Nice. Sekarang kita kemana nih? Iya juga. Oh, kesini. Waduh, itu jauh juga, guys. Oke, sebentar. Ke depan. Bisa atau tidak? Semoga aja bisa. Ayo. Ya, nggak bisa, guys. Respawn lagi. Oh, no. Ini akan menjadi episode yang sulit. Gue juga nggak tahu itu loh. Harus yang mana, ikan yang mana. Ke belakang. Now. Susah. Oke, coba lagi. Wah, ini harus presisi bet. Oke, pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan, tetapi Tunggu ya teman-teman. Ini susah banget. Gua harus benar-benar presisi gitu loh. Tuh. Nah, tugas gua pertama udah kelar. Terus kita ke sini. Nice. Ya. Muter badanmu. Aduh. Oke. Sudah mulai bikin stres. Game yang satu ini benar-benar dah. Gua kan cuma mau pelan-pelan aja. Tuh, ketika kita berenang pelan-pelan, malah kita ke atas lebih cepat. Jadi, kita harus memakai ini nih, guys. Harus memakai matematika nih. Jika sin sama dengan cos. Ayo. Nice. Aduh, nggak bisa, guys. Gimana ya biar bagus gitu loh. Tuh, gua sembarang malah bisa. Tunggu. Gua harus ke bawah dulu dikit-dikit. Nah, kayak begitu bisa. Tadi nggak bisa. Gimana sih? Oke, sip. Nice. Hati-hati ini nih yang bahaya nih, gawat darurat nih, teman-teman. Sabar. Aduh. Yuk maju. Aduh. Bisa nggak nih, guys? Bisa. Ulala.
Bisa guys. Oke, di depan sana checkpoint. Bisa dong. Checkpoint. Nice. Akhirnya sudah checkpoint juga. Oh, ini dia nih. Ah, I see. Kita balik lagi. Sabar. Itu kan udah terbuka ya. Oke, kalau itu udah terbuka, teman-teman, gua harus kemana nih? Sebentar, gua harus buka pakai si Miawok kayaknya. Oke, sebentar ya. Ikan-ikan hati-hati, nanti kalian kegeser lagi, meningsoy kalian semua. Oke, gua ambil roti dulu. Terus kayaknya gua harus naiknya lewat sini nih, guys. Nah, harusnya kebuka nih. Tuh kan kebuka. Hati-hati. Ada obot di situ. Nanti obot meningsoy, hati-hati ya. Oke, obot ke sini dulu deh. Nah. Ayo Miawok, dorong lagi yuk. Dorong yang benar. Nah, mantap. Ketika si Miawok sudah dorong, kita ambil dulu nih yang namanya roti. Oke, ambil roti. Ayo rotinya diambil. Nice. Aduh, itu ada switch lagi. Oh lala, kita harus ke situ kah? Oh no. Tunggu dulu ye. Kayaknya gua harus ke situ deh, teman-teman. Oh no. Aduh, ribet banget. Oke, coba si window gimana caranya dia ke atas, guys? Ah, iya juga. Bagaimana kalau misalnya kita respawn? Nah, enak kan? Bisa respawn, curang banget. Oke, kita akan pakai si window, teman-teman. Untuk ke atas sini. Nice. Udah selesai. Kayaknya si window itu harus di atas sana, guys. Kayaknya ya. Sip. Kita maju lagi. Nice. Abis itu dia harus gedein diri dia nih. Sebentar. Gua pasin dulu. Nah, tuh kan. Sudah. Satu sudah. Terus ini mungkin aja kita harus kesini nih, guys. Nah, kita harus bekerja sama ya. Benar-benar bekerja sama. Tuh, kita tekan. Tidak ada yang terjadi. Oke, kalau begitu gua harus memakai Ya, si obot. Obot yang benar, obot. Ih, oke, untung aja si obot masih bisa berusaha sampai-sampai dia bisa kesini ya. Masih ada roti ya. Oke, sabar aja. Nah, gua harus ke bawah situ tuh, guys. Gimana caranya? Keluar. Gimana caranya ya untuk ke situ ya? Aduh. Oh, gua harus lewat situ. Aduh, harus ulang lagi nih, teman-teman. Oke, bisa kok. Depan, nice. Terus gua sini nih. Aduh. Ya! Ayo dong. Bisa. Tunggu dulu. Oke, bisa. Nah, tuh kan bisa kan? Oke, kita ke atas. Pelan-pelan aja, Mio. Oke, sip. Ke depan. Pelan-pelan aja. Oke, sip. Sudah selesai. Di situ ada udara kan? Nice. Oke. Dengan begitu gua akan flip ini, guys. Nah, sudah terflip. Sekarang apa yang terjadi? Tunggu ya, gua cek dulu nih. Oke, itu kan udah ke flip. Si window masih di atas nih, masih neken. Ya, si window udah berubah posisi. Sebentar ya. Ambil dulu nih. Ayo dong. Ambil dong. Susah amat ngambilnya. Nah. Habis itu, oh, ada itunya tuh, guys. Close cargo bay door. Hah? Hold override. What do you mean, my friend? Oke, sebentar ya. Gua pakai window. Window. Coba dulu, bentar window. Bentar, guys. Pelan-pelan. Ini. Oke. Close cargo bay doors. Hah? Close cargo bay doors. Maksudnya apa tuh? Oh, ya ampun, gua bisa ke atas sini, guys. Coba ya gua cek terlebih dahulu. Miau auk, miau auk. Gua enggak lihat lagi gitu loh. Ini. Oh iya, ini guys. Ah, gua bisa keluar angkasa. Oh my god, Miawok. Kamu di luar angkasa, Miawok. Mantap. Inikah yang harus gua pencet? Coba ya.
dulu, ke atas dulu, yuk ke atas, yuk. Bisa yuk, bisa. Nah, udah warna hijau. Coba gua cek terlebih dahulu. Si Window masih mengembungkan diri. Hei, masih salah guys. Yang mana dong? Ini kan udah. Oh, itu tuh. Di bawah sana lagi. Ada berapa switch dah? Nih guys. Ada lagi di sini guys. Pencet bisa enggak? Tuh. Oh, warna hijau. Oke, udah selesai kah atau belum nih teman-teman? Bentar ya, Window, coba cek. Belum. Kayaknya masih ada sesuatu sih guys, yang ketinggalan ini. Jadi gua akan coba ke bawah lagi. Tidak ada yang terjadi guys. Wow. Apa kita terbang di angkasa aja nih guys, meninggalkan teman-teman kita. Egois sekali kamu Myook. Ya mau gimana dong? Saya tidak tahu lagi ini harus bagaimana. Coba ye, gua keliling-keliling dulu ye. Mumpung kita masih bisa terbang nih di angkasa deh. Keren banget gak sih? Si Myook bisa terbang di angkasa guys. Ini gua bakal meningsoy gak ya? Wow. Oh, kita lagi ada di pesawat luar angkasa. Ah. Tuh, gua kirain gua ada di Oh, enggak boleh keluar, guys. Meningsoy kita. Gua kirain gua lagi ada di satelit gitu loh, ternyata di pesawat ini, guys. Oh, ini dia nih cargo bay. Jadi, cargo bay-nya kan mangap nih, lagi terbuka nih, teman-teman. Jadi, bagaimana caranya supaya kita bisa tutup? I see. Weh, saya melihat ada sesuatu itu, Bung. Hehehe. Nah, coba ambil dulu nih roti. Kita udah ambil roti, guys. Terus switch yang udah kita tekan itu udah ada dua. Tetapi pertanyaannya, kenapa ini belum bisa tertutup? Oh, jangan-jangan gua harus masuk lagi. Oke, coba ya, gua masuk lagi ya, teman-teman. Jadi kabel yang masuk ke sini juga cuma dua sih, berarti emang cuma dua guys switchnya. Nah, yang satunya lagi ke situ, yang satunya lagi mungkin ke sana. Oke, coba dulu ya, coba dulu guys. Nah, ini gua coba pencet. Nah, tuh kan ketutup tuh, bayangannya hilang. Hah, seperti itu doang Myook. Sorry atuh. Dengan begitu, cargo bay-nya harusnya sudah tertutup. Kita cek tuh kan, sekarang kita tinggal hold. Nah tuh, tinggal pencet itu doang guys. Ini adalah langkah terakhir kita. Kita lihat. Widih, udah selesai. Wow, kita kemana ini? Apakah kita adalah ikan pertama yang keluar angkasa? You did it. Dapat bintangnya cuma 3 dan rotinya cuma 2. Perasaan 3 deh yang gua ambil. Gara-gara gua respawn kayaknya. Oke lah, kalau begitu. Oke, lumayan seru teman-teman untuk bonus stage kita. Wow, sudah selesai guys untuk game I Am Fish. Sedih banget gak sih? Kita harus berpisah teman-teman dengan si Myook, Window, Acho, dan juga Obot. Semoga aja ya teman-teman, suatu saat nanti developernya akan bikin game-game yang lebih seru lagi. Gue suka sih sebenarnya dengan game-game yang challenging dan juga lucu seperti ini. Tapi ya gitulah. Mungkin gua mainnya agak sedikit terlambat ya dibandingkan YouTuber-YouTuber yang lain, tetapi ya ada plusnya, ada minusnya sih sebenarnya teman-teman. Plusnya itu adalah memberikan kesempatan kepada YouTuber-YouTuber yang baru bisa mendapatkan view gitu loh. Tapi minusnya mungkin di Myook sudah tidak banyak sebanyak itu gitu loh view-nya, karena kalian sudah nonton di YouTuber-YouTuber lain. Tapi enggak apa-apalah. Gua melakukan ini semua teman-teman karena gue hobi dan juga gue seneng sih. Jadi apapun view-nya gue akan terima. Dan ya, terima kasih banyak buat kalian semua yang masih support gue. Dan kita akan bertemu lagi di game horror. Saya sudah menyiapkan game horror karena sebentar lagi kita Halloween. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.